DNA, dental, clothing is custom, no labels. Nothing in his pockets but knives and lint. No name. No other aliens. Go home. The clown will keep till morning. Go get some rest. You're gonna need it. Tomorrow you take the big job. You don't have any say in the matter. Commissioner Gordon! Penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Ini juga makin hari makin banyak, yang mati juga banyak, yang sakit banyak, tapi penanganannya sampai sekarang sepertinya Indonesia ini belum mencari, belum ketemu begitu loh. Padahal ada. Ya. Karena apa? Karena dalam pengobatan ini dipakai sistem BPSS. B itu biologik, transmisi sarafnya diobati, P psikologik di counseling, S sosialnya dirubah, dan agama. Dan pengobatan ini sekarang sudah lebih canggih karena banyak obat-obat terbaru yang bisa memperbaiki sistem transmisi saraf otak. Sebab skizofrenia itu kita katakan kepribadian ganda. Nah ini pecahan-pecahan ini disatukan dengan pengobatan, sistem transmisi sarafnya diobati. Misalnya ini saraf otak nyambung. Nah, disinilah di sambungan ini transmisi sarafnya error. Sebetulnya, menurut ilmu pengetahuan, bisa diobati. Nabi bersabda, berobatlah kalian, sesungguhnya semua penyakit ada obatnya, asal obatnya tepat, dengan izin Allah sembuh. Tahun 2003, Prof. Dadang memanggil saya, dan Prof. Dadang secara ikhlas, sukarela menyatakan inilah tempat rehab sesungguhnya untuk pengembangan BPSS. Sejarah berdirinya Madani dimulai dari Rumah Kesadaran, kemudian menjadi nama Madani Home Care. Selanjutnya kami berlakukan secara hukum, kami urus kepengurusannya, kami urus masalah surat-surat perizinannya, semua terlengkap sampai dengan Depokan, dan menjadi Madani Mental Health Care. Metode Profesor Dadang Hawari terimplementasi dalam berbagai program kegiatan santri dan fasilitas pendukung di Madani Mental Health Care. Program Madani Mental Health Care meliputi aspek biologik, psikologis, sosial, dan spiritual. Bahwa di Madani Mental Health Care, mereka kita perlakukan seperti halnya keluarga dan berada di lingkungan masyarakat secara utuh. Mereka bisa melakukan aktivitas futsal, olahraga, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, seperti hanya kerja, sekolah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah aspek spiritual, bahwa di Madani dilakukan berbagai macam program yang menitikberatkan atas pentingnya agama dalam proses pemulihan. Tentunya, di sini tidak hanya menekankan kepada aspek ritual saja, tetapi adalah pemaknaan terhadap agama itu sendiri. Selanjutnya, fasilitas yang mendukung program-program kegiatan di Madani, bahwa kita memiliki satu ruang untuk stabilisasi, kapasitasnya 4 orang. Kita memiliki satu tempat untuk rehabilitasi yang kita namakan sebagai Rumah Kesadaran dengan kapasitas 18 orang. Kita memiliki satu tempat untuk daycare, mereka yang sudah melakukan aktivitas rehabilitasi, program lanjutannya dengan kapasitas 9 tempat tidur. Berbagai program dan fasilitas di Madani Mental Health Care diharapkan pasien ataupun santri merasa nyaman, santri merasa terakomodir atas kebutuhan-kebutuhannya, sehingga muncul kesadarannya untuk pulih dengan kesadaran sendiri, bukan atas dasar keterpaksaan. Dalam proses pengembangan juga, Madani menampung para alumni yang memang punya skill lebih. Contoh misalnya dia punya bidang otomotif, maka kami hadirkan bengkel, kami adakan
sistem. Kemudian bagi yang berminat di bidang pertanian, kami adakan di daerah Bogor sebuah pertanian. Situ ada sawah, ada kebun, kemudian ada juga bidang peternakan, ada ikan dan lain sebagainya. The right man and the right place itu adalah satu slogan kita untuk bisa menempatkan kapasitas seseorang pada kemampuannya. Ini adalah harapan kita bersama bahwa Geraha Madani Mental Health Care memiliki konselor-konselor madani yang handal sesuai dengan rekrutmen yang tepat. Kami berusaha mereka yang masuk ke sini tidak hanya sehat secara sosial, tapi juga sehat secara psikologi, sehat secara biologi, maupun sehat secara spiritual, karena metode BPSS harus terus dijalankan oleh SDM-SDM yang memiliki karakteristik yang BPSS juga. Sehingga pekerjaan kita dianggap mudah, pekerjaan kita dianggap tidak menjadi beban. Namun pekerjaan ini benar-benar jelas adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penguatan-penguatan yang lainnya, SDM Madani adalah mereka yang secara harmoni terus-menerus membangun dirinya, belajar lebih dalam, meningkatkan keilmuannya, dan mengabdikan dirinya pada masyarakat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kami bekerja di sini adalah untuk meningkatkan nilai diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madani sebagai sebuah yayasan mengembangkan bidang usaha lainnya. Dalam hal ini yang paling sangat berperan sudah sekitar 5 tahun adalah bidang training. Di sini kami para konselor yang sudah dilatih menjadi trainer memberikan beberapa training-training motivasi, baik motivasi spiritual, motivasi edukasi, motivasi bisnis dan lain sebagainya. Juga utamanya memberikan penyuluhan yang sangat-sangat dibidangi oleh Madani, yaitu penyuluhan-penyuluhan training di bidang bahaya narkoba, bahaya pergaulan bebas, HIV, AIDS, gangguan jiwa, sosialisasi tentang apa itu skizofrenia, penyebab gangguan jiwa dan lain sebagainya. Nah, pada perkembangannya ternyata sambutan masyarakat sangat positif dengan adanya Madani Training Center ini, sehingga kami sudah hampir ke seluruh wilayah di Indonesia menyampaikan training, baik training motivasi maupun penyuluhan bahaya narkoba dan lain sebagainya. Amanah kita cukup berat, tapi kita yakin kita bisa, karena kita punya moto seiring usaha dan doa menggapai ridha Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan moto kita untuk santri kita, Madani, berobat, bertobat, dan bersabar.